Informasi lain, saudara, diduga menculik seorang balita asal Malaysia, TKI Pasutri asal Indonesia, ditangkap oleh polisi. Dua TKI pasangan suami istri berinisial S dan AB ini ditangkap setelah dilaporkan membawa kabur seorang balita perempuan warga negara Malaysia berusia 3 tahun. Keduanya dilaporkan orang tua korban ke polisi di Raja Malaysia yang ditindaklanjuti pemerintah Indonesia. Polisi berencana memanggil kedua orang tua korban untuk menjemput putrinya. Sementara kedua tersangka akan dilakukan penyidikan mendalam. Dan mereka dibawa, setelah itu ada komunikasi, setelah itu tidak ada hilang komunikasi. Jika dicek ada di Pasuruan. Nah akhirnya warga negara Malaysia ini mengadu kepada PDRM dan diteruskan kepada KBRI. KBRI dengan Ubinter. Dari Ubinter berkirim surat bahwa yang bersangkutan anaknya ada dibawa oleh warga negara Indonesia yang ada di Pasuruan.